Teman-teman, saya ingin klarifikasi dikarenakan kemarin sempat saya upload ada penampakan pocong ya di jam 2 subuh itu, perkiraan jam 2 subuh. Nih, saya nembak tuh di bawah sini. Di bawah tuh. Di bawah sini nih. Di bawah dan area yang penampakannya sebelah sana. Tuh di sebelah situ. Nah, ternyata setelah tadi saya cek itu adalah batu, teman-teman. Batu berwarna putih ya. Batu berwarna putih tuh di tebing. Jadi itu sebenarnya bukan settingan ya, teman-teman. Itu asli, tapi pocongnya palsu. Ternyata itu batu. Dan saya juga nyesel, itu baru satu ekor udah langsung pulang. Dapat apa itu? Babon, bos, babon. No, teman-teman, tebing ya, lihat. Oke, jadi saya mohon maaf apabila postingan saya kurang berkenan dan juga apabila kalian kena prank sama saya itu. Itu bukan teman saya ya. Jadi itu posisinya batu tuh di tebing situ tuh. Di tebing situ. Batu dan mukanya itu adalah daun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita coba sebelah situ ya. Tadi ada penampakan tadi. Ini tempatnya adomang sama slipper jati gede. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah jam sore, teman-teman. Udah agak sore ini ya. Jadi saya harus buru-buru nih nembaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kelihatan ya, kelihatan ya. Kita setel power dulu. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu pelan. Kasih tag 1 karena ini dekat ya. Besar, teman-teman. Besar banget itu ikannya, asli. Putus ininya. Astagfirullahaladzim. Ya, ini
benang. Oh, ke atasnya itu jarak dari shoot pertama ke shoot kedua, jarak shoot pertama ke shoot kedua itu 1 jam teman-teman. Saya konsentrasi udah hilang, senapan udah diginiin nih, udah di bawah. Dia muncul, angkat jembrot. Oke teman-teman, mungkin ini udah mau gelap ya, karena udah jam 5. Poin hari ini ada 1 ekor doang. Ayo, mantap. Terima kasih yang menonton, dan jangan lupa klik subscribe. Ya beginilah kalau kita cari ikan besar ya teman-teman, tidak semudah yang kalian bayangkan.